Red Spark berhasil ciptakan sejarah baru. Lahirnya bintang voli baru di Korea buat legenda Korea percaya bahwa kemustahilan itu tak ada. Atmosfer pertandingan voli Korea yang terus meningkat membuat legenda voli Korea seperti kembali menemukan atmosfer diri mereka untuk memperhatikan voli lagi. Megawati memang menjadi hal nyata, di mana voli Korea sangat berkembang pesat karena Megatron. Meskipun sebelumnya memang liga voli Korea juga cukup kompetitif. Namun Mega berhasil menaikkan level voli Korea dan pendukung mereka dengan sangat tinggi. Itu terlihat dari lonjakan penonton saat Megawati sedang bertanding. Karena hal itulah yang membuat legenda voli Korea berdatangan untuk menyaksikan secara langsung rivalitas Mega. Apalagi laga big match antara Pink Spiders dan Red Spark kemarin. Ini sudah terlihat seperti laga final saja, karena jual beli serangan yang cukup ketat sepanjang laga berlangsung. Rival baru di voli Korea musim ini, Megawati dan Kim Yong Kyung bertemu. Rivalitas Mega ini mengalahkan rivalitas Kim dengan Silva, yang menjadikan Silva pencetak poin terbanyak sepanjang musim. Namun legenda voli Korea harus dibuat kaget dengan permainan Megawati yang mempermalukan Kim Yong Kyung beberapa kali. Bahkan Spike Megatron membuat Kim Yong Kyung terpental beberapa kali. Meski Kim memiliki pertahanan yang baik, namun tetap saja harus berjuang keras untuk bisa mengembalikan bola hasil Spike Mega. Teriakan supporter di stadion membuat atmosfer pertandingan semakin membara. Karena memang di laga ini, Red Spark diuntungkan bisa bermain di kandang sendiri. Dan legenda voli Korea mengatakan bahwa tak pernah melihat voli Korea seramai ini setelah dalam beberapa tahun yang nonton hanya itu-itu saja. Bahkan tiket sold out di beberapa hari sebelum pertandingan. Tercatat para fans Pink Spider juga turut andil di dalam stadion karena tak ingin Kim Yong Kyung kalah pendukung. Legenda voli Korea Park Mi-hae
mengatakan sangat suka dengan gaya baru yang diterapkan Megawati saat dirinya mencoba bermain cepat. Voli Korea menghadirkan bintang baru yang membuat Liga Korea semakin terkenal. Dan Mega juga membuat pasar bola voli Korea lebih luas ke Asia Tenggara. Ini fenomena yang luar biasa. Saat Mega bermain, sepertinya ia mendapatkan dukungan penuh dari para rakyat Indonesia, meski ini hanyalah level klub. Ungkap Park Mihe. Nah, menurut kalian gimana nih gengs aksi seorang Megawati di Laga Korea sampai sejauh ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.